Ntar kita cari di Degemes kalau ada. Kalau nggak ada ya udah. Kita ajak ngobrol sebentar, oke? Oke guys, balik lagi di channel Leo Restu. Di video kali ini aku lagi liburan di Osaka bersama kawan-kawan seperjuangan. Kita mau ke Osaka Jo, bro. Osaka Kastil. Ini orang badan ini. Mau kemana mas? Ceritanya mas? Mau kemana ini? Mau kemana? Ada youtuber. Bro, kok? Ya ada Nendi. Orang mana? Orang mana? Orang kono mbak mas, mohon mas. Orang dekat sana. Cuma baru mas. Aslinya mas. Ini musim dingin guys, jadi suhunya bisa dingin. Rawannya aku. Nah kono. Ini pasarnya orang Jepang bro ini bro. Orang Jepang. Tiap minggu kencan nih. Kalau yang ini jomblo bro, bisa di follow IG-nya Nendi. Dari Jepang. Enggak jualan mas. Karena mumpung. Mumpung. Oh iya. Aji kung. Fotografer. Fotografer guys. Yuk yang ngomong apa kayak yuk. Shooting terus. Halo guys. Kita mas di sini masih dingin. Dingin. Reporter. Ya berita hari ini dari Mekeng bro ini bro. Berapa jam mas sini? 3 jam. 3 jam. Jalan kaki. Jalan kaki. Oh yang war-war toh kayak. Jadi kalau musim dingin di Jepang itu pohonnya gugur guys. Ini nggak ada daunnya. Pohon sakura pak. Sebentar lagi tumbuh. Sebentar lagi musim sakura. Itu sekitar bulan April. Bulan April awal. Bulan April bukan bro. Oh iya, musim dingin lah. Cuacanya cerah guys. Kalau pakai GoPro itu bagus kalau siang hari, tapi kalau malam hari black. Yora si bagus hatiku pede si paling hatimu. Ini masih pagi nih guys, jam 9. Aku datangnya kemarin hari Minggu dari Ehimekeng, naik bis sekitar 6 jam, turun di Osaka, langsung cari makan terus semalam ke Namba, ya enggak? Iya. Foto-foto. Berseteng depannya itu. Cewek apa dia? Cewek. Kan, kamu nih? Kak kamu nonton iki lho. Seneng ya, mau YouTube ini. Ayo. Itu ada asu di Jepang guys. Jadi di Jepang itu kebanyakan peliharannya itu anjing bro, ya enggak? Iya, seperti anjing-anjing yang menggonggong. Banyak orang asing di sini karena ini tempat wisata, salah satu tempat wisata di Osaka. Namanya apa? Namanya Osaka Kastil atau Osaka Jo. Hmm.
Itu yang belakang kayaknya bahasa negara sebelah, bro. Ngomongnya aja nggak jelas itu. Gue nggak tahu itu ngomong apa. Ini pasangan kakek-kakek, dan kita malah ini nggak ada ceweknya, gimana ini? Hidup tanpa cinta. Itu lah. Ini dia memang. Ya cara lo gini. Tuh masuk ke Osaka Castle-nya. Sana. Sana. Tuh kuilnya tuh. Kita mulai masuk dalam. Dan ini gratis, nggak dipungut biaya sekalipun. Jadi bagi kalian yang mau liburan ke Osaka itu wajib kesini. Ntar kita cari di Degemes kalau ada, kalau nggak ada ya udah kita ajak ngobrol sebentar, oke? Okay? Kita mau cari di Degemes, ntar kalau ada kita sikat, oke? Okay? Oke. Banyak yang berkunjung sini sama keluarga, bro. Ya kayak gini lah tempatnya, aku juga pertama kali kesini mumpung liburan, jadi mainnya tuh jauh. Orang ini ngomong apa? Itu ada ngesang guys, yang bawah itu ada foto rak, panir aku yang ngomong di menan sindi di konten ke lu lumayan sindi video. Ini selebritis, selebritis bro, ini bro. Selebritis ini. Selebgram. Pro player. Ngeri fotonya. Men. Bisa di follow IG-nya Natari Mae. Aduh, goblok. Ini burung darah bro, ini bro. Ini timpani gendel mau nyala. Timpani lihat anak kera. Anak jagung. Orang anak lah. Terbang di. Oke, siap. Ya aku bingung tadi gini, aku kamera sudah. Itu pastinya bro, di sana. Durasinya udah panjang, nggak apa-apa. Ini cuma buat dokumentasi doang. Kalau kalian suka bisa di like, subscribe, komen, oke? Tak, atau nata? Langitnya kalau di Jepang itu wah
ngeri bro, cerah. Nanti nangan aku rasa apa ya, langsung rono kayak lo api bat. Iya, rono kayak apa? Ini serba api jalan, rambut jalan. Kurang api kono. Remong maling apa seri tak angkat dan aku nyerah lambaikan tangan dada saya. Kita cari spot foto yang bagus bro di sini, karena kalau udah sampai sini tuh sangat disayangkan kalau nggak ambil foto buat kenang-kenangan. Di, ini. Wis, aku jauh. Kamerane jol. Oke ne. HP. Apa yo main kok. 14 Pro Max ora dinggo piye? 14 Pro Max. 2 hours later. Kita lanjut jalan lagi. Kita tadi habis foto-foto. Cari spot foto lagi, guys. Yang banyak. Tuh di depan ada titik emas. Berani deketin enggak? Ini apa ya? Iya, itu. Cemen lah. Dingin banget di sini, guys. Sumpah. Berapa derajat ini ya? Itu enggak? Apa? Itu dulunya dan tema masam itu di situ. Gendeng tak kasih ki ya? Mereka tak kasih. Dan tema masam bunyi itu di situ. Iya ya niki. Kayaknya sing tayang makin tuh nggak ada. Sing terakhir, sing baca terakhir nggak ada. Iya sing mobil. Tak kasih gitu dia. Anginnya berembus 9 derajat. Guys, kita mau pulang. Ini mau ke akuarium nanti di Osaka. Kita pulang sih. Gimana sih perjalanan kita di Genteng Osaka ini sudah selesai kayaknya, karena waktu juga ya, masih banyak tempat yang ingin dikunjungi juga. Terus kita agenda hari ini itu mau ke akuarium terbesar di Jepang, itu Kaiyukang. Kaiyukang itu di Osaka juga, dekat Universal. Jadi kita niatnya sih mau ke Kaiyukang dulu, terus ke Universal pada waktu gitu. Oke, siap. Siap. Ya intinya gitu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan suplak gitu. Oke. Aja. Arigato. Ya intinya. Nangka kita kita dari kota kesayangan mas. Desa nangka. Sah. Kongkai wa chotto ureshi kata shio ne. どうだ。はい、なんだあれ。あ、本当ですか。そういうことですね。じゃあ、ありがとうございます。来てくれてありがとうございます。見てくれてありがとうございます。じゃあ、またね。